selamat malam dan selamat datang kembali ke Wibuverse Live. Kayak dengan gue Nyasa dan juga bersama bersama Meka ya di apa di jam yang nggak biasa ini ya, 7.15. Di jam yang nggak biasa dengan format yang nggak biasa pula nanti pas udah nanti reveal pas udah datang. Jadi pas apa namanya? Thank you pasti buat teman-teman yang udah nge-follow, yang udah ya gila men, pompa air gue bunyi lagi. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nge-follow, udah support kita di Patreon dan Karya Karsa juga. Thank you juga buat teman-teman yang udah nge-follow kita di medsos juga, di Instagram, Facebook, di Twitter, dan juga tentunya yang subscribe gitu kan, kalau video dulu ya, subscribe di YouTube gitu kan ya, dan nyalain loncengnya. Thank you banget guys buat supportnya pada saat ini. Dan tentunya kalau buat teman-teman yang belum support, mungkin bisa ikutan juga kalau pengen ya. Kalau pengen juga kita gak maksain tentunya. Dan bagi teman-teman yang juga pengen ngikutin serba-serbi tentang kreator lokal dari kita di Wibuverse Live juga, bisa mampir ke Wibuverse di semua juga, sama semua at Wibuverse di Facebook, Instagram, Twitter sekali lagi ya. Dan kali ini dengan format yang gak biasa ya, kita biasanya kan pakai formatnya kalau sama VTuber tuh kan pakai Live 2D gitu kan ya, atau paling nggak kalau sama teman-teman yang mungkin jauh banget jadi sulit buat ini ya kontaknya, jadi biasa pakai PNG. Tapi kali ini kita ngobrol pakai format video bersama Bang Rey. Halo Bang Rey. Halo bro. Andri. Halo Nyasa, halo Meka, gimana kabarnya? Baik. Mare gimana bang? Kemarin bang, gempor nggak bang liburannya bang? aman. Masih hidup, slow. muka guanya belum ada anjir. Udah, ntar muncul itu anjrit. Delay. Transisi dulu. Tadi oh lagi, delay ya? Iya kan tadi lagi air. Betul, gua ngeliat juga saya. Modern teknologi. Soalnya biar rapi aja sih sebenarnya sih, daripada pas lagi AFK ketahuan gitu kan. Aku lagi diwawancara sama dua VTuber. Anjir, sama dua VTuber dong. Amin. Meka VTuber debut, gue VTuber debut, amin. Terus udah jadi cita-cita anjir sekarang. Ya ini sebenarnya mau kayak trip to the past sih. Dulu itu Bang Rey selain dari live streaming gitu, gue juga ingatnya itu dari at Raybo trailer dulu banget itu malah. Iyalah, gila loh. Gile. Pada kenalnya Raybo trailer. Iya. Sampai penonton gue pasti ngasih donation tuh nyebar aib video lama tuh. Penonton kampret. Padahal waktu live stream penontonnya kalau nggak salah udah kerasa beda aja lagi kan ya sama yang sekarang gitu kan. Iya. Terus ini pertama-tama sih kayak kita kan pengen tahu dulu. Ini sekarang kita ngobrolnya sebelum jadi ini ya Bang Ray the live streamer gitu kan ya. Jadi Bang Ray the live streamer dong. The live streamer. Jadi the content creator, content creator. Kalau dulu enggak content creator, namanya YouTuber, men. Gitu kan. Kreator lah ya. Waktu dulu kan sering di juga tuh di Twitter kan ya, tapi waktu pas waktu masih di medsos gitu, videonya rata-rata gitu kan ya. Apa sih yang pertama-tama bikin Bang Rey itu semangat buat terjun ke lingkungan videografi gitu kan ya? Videografi ya? Iya. Oh, gila. Jadi, dulu emang dari awal suka sama ngedit-ngedit video gitu, Nyasu. Kayak dulu tuh waktu gue zaman SD ya, itu kan HP masih HP-HP Nokia gitu ya gak sih? Benar. Nokia, Sony Ericsson. Nah, lu inget gak sih kalau misalnya dulu tuh waktu ya round tahun 2000-an gitu, HP-HP terkenal tuh yang udah bisa ngedit video tuh HP Sony Ericsson, inget gak sih? Oh, yang ini ya, yang cuma sekedar nyambung-nyambungin video doang, yang Arab gila, lu inget gak sih? Arab gila. Anjir, gue inget banget. Itu pas dia kan ini Sony Ericsson itu abis keluarin Walkman gitu kan, abis Walkman kelar gitu kan, udah gak kedengeran gitu, lagi. Jadi video-video yang dulu terkenal tuh nggak, yang waktu kecil dia lahir kayak gimana, bisa tiba-tiba dia berubah jadi remaja. Ini gue mulai suka video dari situ sebenarnya. Oke. Okay. Gue mulai suka dari situ, terus gue mikir kayak wah seru juga nih ya, orang-orang tawa happy ngeliat video yang gue buat, yang gue edit. Kira maklaman gue ya perlahan-lahan suka lah sama dunia videographer gitu.
Gua dulu nggak tahu namanya videographer, gua mah ngedit tinggal ngedit aja. Ya, kita mah dulu. Sekarang kan kalau misal lu buka lowongan, nyari lowongan pekerjaan kan pasti videographer. Oh jadi itu istilahnya. Kalau dulu sih cuma sekedar ngedit-ngedit. Dan karena kebetulan dulu om gua juga ada komputer kan, gua jadi ketika dia nggak ada di rumah, gua nyolong-nyolong belajar Movie Maker. Dulu kan dulu belum ada Premiere. Iya benar. Premiere juga masih bukan CC dulu, CS ya masih. CS. CS3 lah dulu yang paling bagus. Gila tuh. CS3 yang biru yang kotak biru kalau Photoshop tuh. Gitu Premiere tuh CS2, CS3. Dulu gua SMA selalu dijadiin editor mulu sama kakak kelas gua waktu OSIS kan gua OSIS ya dulu ya. Gua sering-sering buat video tuh perpisahan, gua buat segala macam. Ada kok videonya di YouTube. Terus habis itu lama kelamaan merambah lah gitu. Suka sama kondisi di mana apa ya? Lu ada dalam lingkungan yang di mana lu tuh berguna sama orang sekitar gitu. Nah, jadinya gue juga semakin into banget sama video editor karena orang-orang kan pada enggak bisa buatnya, sedangkan gue bisa, akhirnya gue buatin apapun yang diminta sama teman gue soal video. Dulu SMA juga ada yang sampai bikin video nembak ya, cinta juga. Gue gak tau kasih gimana, asal gue buat lah gitu pokoknya. Cewek ke cowok, makanya dia minta buatin video gitu. Dulu kayaknya gak, sekarang kan sih kayaknya gak, dulu apa kalau dulu banyak banget, sekarang gak kelihatan gitu loh video nembak kalau dipikir-pikir. Karena gak kelihatan, iya sekarang udah bukan video lagi sekarang. Eh bentar, gue mau nanya, diterima atau enggak? Bentar, kucing gue. Ditembak. Ya itu kan dulu video-video nembak itu banyak win gara-gara ini kan rame aja. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi udah enggak ada loh video-video nembak bahkan di TikTok loh. Oke, mungkin sambil nunggu Bang Ray ngurusin. Oh, udah balik. Jadi let's yang iya ya itu jadi, yang enggak video nembak. Oh, yang diterima atau enggak? Diterima atau enggak? Gue nggak tahu itu diterima atau enggak, gue yang penting dapat jasanya lah, duit Omis. Jasanya lah. Iya lumayan. Kira bisa tuh SMA. Iya bisa lagi tape. Iya SMA segala macem. Itu yang paling remarkable sama gue tuh waktu gue buat video perpisahan sekolah tuh itu wajib banget sih. Jadi gue mikir kayak wah ini skill harus gue keep gitu meskipun gue bakal belajar apa segala macem ke depannya kuliah. Kayaknya di kuliah juga kepake juga gitu. Di kuliah kepake sampai beberapa semester sampai dosen gue tahu gue bisa ngedit segala macem. Ditarik project juga. Akhirnya ya udah sampai sekarang. Nah, jadi kreator. Kalau ada titik di mana ini kalau bisa dianggap sebagai debut lah gitu sebagai Reboot Trailer itu di mana tuh bang? Kalau Reboot Trailer debutnya itu waktu kuliah. Jadi gue selalu nyaranin ke penonton-penonton kentut gue jangan jadi kreator langsung full time gitu. Jadi lu kalau misalnya jadi kreator tuh seenggaknya ambil part time gitu kayak lu ini nih mereka menyasuh kan. Kalau misalkan gue mikir kayak lu zaman sekarang langsung terjun jadi full time kreator tuh udah nggak worth it menurut gue. Jadilah kreator yang lu punya kerjaan yang unik, lu videoin. Nah itu bisa tuh jadi rame kayak gitu. Iya. Ya kayak ini pilot. Kayak pilot yang sekarang jadi afiliator. Iya. Side jobnya itu bang, afiliator. Enggak, ya itulah pokoknya kayak gitulah. Cuman in a good way ya, in a good way ya gitu. Maksudnya itu unik dan sekarang kreator butuh itu men. Kalau misalkan lu nggak pengen lu nggak punya kerjaan yang unik segala macam lu bisa kayak kita gitu misalkan kayak jadi pihak ketiga untuk mengajar so podcast sekarang kayak gini makin banyak. Jadi lu bisa ngontenin dari orang-orang yang emang menarik juga itu nggak masalah. Cuman balik lagi lebih baik part time dulu kayak gitu. Kalau lu udah nemu titik start kayak wah nih gua harus full time gua bisa naik nih. Ya udah mulai kalau udah kayak gitu. Cuman balik lagi emang agak berat sih. Agak berat. Banget ya. Itu udah ternapas yeah, soalnya. Zamanan gua kayaknya enggak sesusah dulu deh. Zamanan gua kayaknya enggak sesusah sekarang deh. Sorry. Terus sekarang udah banyak kan kreator kan? Iya benar. Dulu kan lu bisa ngitung jari kreatornya siapa aja. Paling lawan kita dulu reuploader sama TV juga dulu masih belum nyentuh YouTube kan? Iya, TV belum. Belum ada botak. Cuman reuploader doang dulu musuhnya. Sekarang kan udah macam-macam nih. Musuhnya
kayak bukan musisi jatuh kayak kompetitor ya. Kompetitor. Kayak TV misalkan kan sekarang dia udah mas video tuh upload tuh sehari bisa 5 kali 6 kali. Iya. Belum lagi kreator makin banyak sekarang. Mm-mm. Terus udah ada beberapa kreator yang bahkan udah dihimpun sama korporasi gitu kayak agensi VTuber segala macam. Iya benar itu. Jadi makin sebenernya. Makin banyak challenge lagi gitu. Mm-mm. Cuman kalau misalkan daya semangat lu nggak akan hilang. Kalau lanjut sih lanjut aja. Iya. Kayak gitu. Hmm. Kalau gue kuliah, jadi kalau misalkan rebuat rare tuh kuliah, gue ngerintis dulu. Hmm? Ngerintis, gue lihat ini rame dan belum ada di YouTube. Akhirnya gue waktu lulus nunggu setahun dulu tuh, gue mikir macam-macam nih gue mau full time atau enggak. Setelah setahun baru langsung gue gasin jadi full time. Kapan ya? Lupa gue, udah lupa man. Udah relik tahun. Banget. The relic, betul aja the relic. Ya kan? Gila. Nah, kalau dipikir-pikirnya itu kan tadi kan kalau kita ngomong debutnya gitu kan. Tapi kalau ngomong soal konten mungkin mereka juga pengen ini, pengen nanya juga gitu. Oke. Tapi yang tadi kepotong gue sebenarnya mau bacain di chat dulu sih, mau absen dulu ya. Kita absen dulu deh sekarang. Ada oh iya, Rehan. Ada Wildan, ada Galang, ada Gresia, ada Viza, ada Biji, ada Dama. Kata Dama, halo aku penonton baru, kebetulan muncul di beranda nih, kayaknya menarik. Welcome. Nikmati ya, semoga menikmati. Terus ada Akhtar, ada Ivan, ada Robby, ada David, ada Dan, terus ada Nicholas, ada Haikal, ada Aspa, ada Random. Terus ada Aditya, ada Dance, ada Hoidir, ada Tiger Gaming, terus ada siapa lagi ya? Ada Napoleon, iya. Terus ada Suyono, ya welcome semuanya ya, selamat menikmati podcast kali ini ya. Satu-satu. Oh, ada ngomong sih itu, tapi itu sebagian juga ini loh, kenalnya kan sebagai om pembanding R1. Yoi. Gila lu rame juga. Soalnya saya kan gua sempat ngomong kan ke lu kan ya. Yang ngobrol sama di Instagram sama gua siapa sih? Ya gua. Nyasu ya? Enggak, gua juga bilang kan kalau misalnya bisa dicepetnya. Soalnya gua emang sekarang-sekarang juga live-nya. Jadi karena emang kebetulan gua live di sini, gua ya udah enggak tahu tuh di Instagram kayak gua live di sini dulu. Oke. Back to topic. Nah biasanya sih lu sebagai yang jago yang bisa ngedit video itu kalau bikin konten di YouTube atau kayak di TikTok itu biasanya kontennya itu seperti apa sih? Konten yang gua produksi di YouTube sebenarnya konten yang gua mau sebenarnya. Maksudnya konten yang gua mau tuh dalam artian kayak di setiap waktu tuh pasti beda gitu format videonya gitu. Kadang emang pengen buat video yang kayak gimana, kadang pengen buat video kayak gimana. Tapi semakin lama semakin lu memprofesionalitaskan videographer ini, apa namanya pekerjaan lu ini, lu harus buat satu konten. Satu konten yang emang mateng banget gitu. Ini konsep lu gitu. Nah akhirnya terciptalah terlakuannya. Kalau misalnya konten yang selalu gue buat gitu dulu. Cuman kan lama-kelamaan kan akhirnya gue jenuh juga. Yang namanya gawean kan, lu anak-anak umur 25-26 pasti tau lah gitu. Apalagi hobinya udah dijadiin rutinitas setiap hari. Yang akhirnya gue mikir kayak, aduh capek juga gitu ya. Udah 4 tahun, 5 tahun gue ulang-ulang ngelakuin itu terus. Gue sempat kepikiran buat pengen nge-hire editor juga. Cuman gue mikir kayak, aduh ini ciri gue ntar hilang kalau misalkan gue hire gitu. Gue sempat deket juga sama orang-orang yang udah gue pengen jadiin editor tuh. Awalnya kan gue jadiin editor cuman buat compilation game doang kan. Cuman lama-kelamaan gue pengen dia ngedit trailer. Tapi lama-kelamaan ya di tengah jalan cabut. Jadi ya begitu. Ya gitu. Tapi kalau dari sisi apa ya, konten yang lagi ngetren gitu, itu kayak sering atau lu hindarin gitu? Kalau gue ini sih tergantung kondisi sih, tergantung rame atau enggaknya channel gue loh mereka. Jadi kalau misalkan emang di channel gue emang lagi sepi, gue banting ke situ. Tapi gue nyari trending yang emang gue tahu aja gitu, yang gue tahu dan yang gue tertarik gitu men.
gue senang banget. Gue dalam satu sisi ngerasa sedih sih, konten gue nggak bisa ngikutin trending gitu, soalnya kan kayak ada teman gue tuh kayak Andri misalkan dari TNM. Oh Andri, ya ya ya. Dia selalu naik kan, soalnya dia pasti kalau ada masalah. Kalau lagi ada masalah. Ada masalah senang. Gue kalau ada masalah ada apa? Naik. Nanti dulu bener. Kalau ada masalah naik dan gue pengen buat konten yang bisa dikemas kayak gitu. Cuman balik lagi gue mikir kayak itu bukan konten yang sesuai dengan format gue gitu. Jadi akhirnya ya gitu 50-50 tergantung kondisi. Kalau misalnya ada tren yang bisa gue kejar dengan editan gue, dengan konsep gue bakal buat. Tapi kalau misalnya ada tren yang emang gak bisa gue buat dalam jangka waktu tertentu, ntar kan trennya bakal basi kan. Terus gue tiba-tiba rilis video itu jadi flop juga kan. Akhirnya ya udah, yang gue buat aja yang gue mau aja, tergantung sama audiens gue. Yang gue sukai di konten gue adalah gue nggak terpaku sama trending banget. Jadi kalau misalnya trending mati, gue tetap bisa buat konten yang lain. Gue bisa kenalin channel orang. Gue bisa buat program TV segala macam bisa gue buat, sinetron segala macam atau film-film yang gue tonton juga bisa gue buat gitu, meskipun trendingnya udah hampas gitu men. Ya Morbius tuh kan film paling bagus kan, iya, film pada masanya. No contest itu pasti. Iya itu MCU kalah. MCU kalah itu emang film pada masanya itu. Kayak gitu mereka. Tergantung sih kalau gue. Iya. Oke, mungkin habis ini kita ngobrolin soal konten streaming ya. Ini mungkin Nyaso mau nanya nih soal streaming gitu gimana. Pertama-tama bagian Morbius mana yang perlu paling demen gitu lah. Gue demennya pasti yang demen itu Henshin gitu ya. Morbius yang paling gue demen itu ketika dia masuk ke Dr. Strange. Iya, kelihatan kan di dekat post-credit itu. Iya, emang gak salah. Ketika Dr. Strange ketemu sama Morbius terus dia bilang it's Morbin time, itu gila. Nangis gue di epic teater itu. Iya, berdiri semua berdiri semua walk up itu. Iya, gila lah. Penjualan terlaris sepanjang masa men, film men. Pada harinya, film pada masanya itu emang. Bake, ah. Ya bener itu pertanyaan apaan anjir? Iya pertanyaannya enggak gitu juga, cuma ngobrolnya kan soal ini sebagai apa nih, sebagai RBT dan satu lagi sebagai bapak, itu pembanting R1 gitu kan yang ngobrol sekarang. Jadi buat Bang Ray sendiri ngebagi waktu stream, apalagi kan kita udah tahu sekarang kalau Bang Ray juga apa nih pengen pertahanin kredonya sebagai ini kan pengedit video, the editor video guy gitu kan. Justru jadi ngebagi waktu streaming sama pas mulai ngeditnya itu gimana Bang? Kira-kira bisa dijelasin nggak? Wah itu sebenarnya emang butuh editor sih. Nah itu gua udah, dia nyeseknya tapi udah insanity gue kalau misalnya kayak main pasmo gitu insanity gue udah nol banget ini. Iya insanity nol. Gue butuh banget orang sebenarnya, cuman balik lagi nggak bisa, terlalu kocak nggak bisa diedit secara remote gitu. Iya. Kecuali kalau misalnya compilation video, game, montage segala macam itu bisa tuh kayak ini streaming gue lo edit sebagaimanapun gitu misalnya. Terlalu kocak kayak gue harus buat script dulu, gue narasi, terus gue masa minta dia buat nyari video-video yang tertarik, recut sama apa namanya narasi gue itu kan ini banget ya. Kecuali kalau misalkan tinggalnya udah bareng gitu serumah gitu sama editor gitu kayak Bang Upi segala macam itu mungkin bisa, cuma balik lagi dari segi dana masih belum ada gue kayak gitu. Jadi cara membaginya adalah kalau gue sekarang jujur lagi lebih fokus, gue fokusin streaming sih. Jadi kalau misalkan dilihat dari agenda pasti streaming dulu gue iniin, gue utamain. Kayak streaming nih siang sama malam, berarti di sela-sela waktunya gue bisa ngedit kayak gitu. Kayak gitu aja. Siang streaming gue biasanya 3 kali kan, cuman akhir-akhir ini gue mikir 2 kali udah cukup, jadi gue bisa sambil buat konten juga. Akhirnya ya udah terus-terus kayak gitu. Dan gue kan gak buat terlalu kocak juga ya, gue buat Ready Explorer juga kan, kayak konten-konten vlog-vlog memperkenalkan alam gitu. Iya pas Ready Explorer juga. Jadi gue lebih fokusin ke situ juga dulu. Jadi ntar kalau misalkan gue udah punya beberapa ini sih. Tabungan konten sih. Ini trailer Ready Explorer nih gue udah punya 3 episode yang belum gue rilis. Ntar gue tinggal buat trailer kocak, jadi gue seling-selingin gitu. Diseling juga rilisnya ntar itu. Balik lagi. Karena emang konten Ready Explorer nggak sesuai dengan tren, jadi gue bisa buat kapan aja sih. Kayak gitu. Benar.
Itu buat ini ya, buat apa, trademark kontennya juga kan ya berarti ya. Iya. Yeah. Sasuga. Soalnya sekarang kalau misalnya jadi kreator tuh personal branding penting banget, men. Kayak lu semakin lama di YouTube, lu semakin bisa ngelihat kayak views gede, konten bagus, itu sebenarnya enggak ada apa-apanya dibandingin branding. Iya, benar. Dari channel lu. Personality lebih ya. Bagus kalau misalkan kena ke branding diri lu sendiri gitu, men. Iya. Jadi lu mau buat konten apa aja, orang pasti bisa nerima videonya. Itu tuh. Benar. Itu yang susah sih. Ewing aja dari gaming ke horror aja butuh waktu beberapa tahun tuh. Biar orang-orang tahu. Dan banyak kreator-kreator lain yang awalnya genre apa jadi genre apa itu juga banyak. Iya, benar. Erpan lah misalkan dari Minecraft misalkan. Ah, ke, iya. Ke, apa namanya, ke React Meme itu kan juga agak sedikit lama. Tapi karena emang brandingan diri dia bagus, dia banting setirnya gampang gitu, men. Mm-hmm. Kayak gitu. Benar-benar banget itu. Jadi itu yang gue cari sih lagi. Dan gue lihat di live streaming ini bisa lebih cepat untuk mengenalkan diri gue dibanding di trailer kocak. Saya ketika buat trailer kocak, ya udah orang-orang pengen buat trailer kocak, pengen nonton trailer kocak doang gitu. Pengen buat trailer kocak terinspirasi dong. Kalau gitu, kalau pengen nonton kan berarti ya kayak lebih dari sekedar apa? Lebih dari sekedar kita, daripada kita dikenal dengan apa yang kita buat, justru kita dikenal dengan ini ya, dengan identitas kita justru sebagai kreator gitu. Betul, kan? Mending kayak gitu. Kalau di kreator ya, tapi di profesi lain itu mungkin berbanding terbalik. Soalnya kebanyakan kalau orang yang justru yang di depan apa, bukan yang bukan behind the scene, justru emang benar-benar ini, benar-benar mestinya personal brandingnya gede banget gitu, prioritasnya. Sasuga. Nah, oh iya, sebelum itu kan ada lagi yang ini, nyelip nih, ada yang nyelip nih. Dalam waktu ngedit itu proses paling ribet itu di mana menurut Bang Ray? Proses paling ribet dalam ngedit, apalagi kalau udah pakai software. Yang paling ribet buat meme itu paling ribet tuh. Nah, gimana tuh? Jadi di trailer kocak itu buat meme sama buat video yang nyambungin narasi itu ya. Itu beda tuh. Jadi kan prosesnya itu kan gue narasi, gue buat naskahnya dulu, gue narasiin, udah ada tuh soundnya tuh, habis itu gue tinggal nyari musik yang pas. Ketika udah gue nyari musik yang pas, ya udah tuh gue ngedit kan, gue ngedit full dulu tuh sama suaranya full udah kelar. Nah habis itu gue selip-selipin memenya tuh, itu yang paling ribet tuh. Soalnya meme yang gue buat itu kan sebenarnya nggak terlalu susah, nggak terlalu advance kayak ya begitulah kayak kucing menangis yang dia udah 3D segala macam, mereka iya, sambil menangis kayak gitu kan. Kalau gue lebih ke ya udah simple, tapi memenya seenggaknya harus pas, cocok sama narasi gue dan apa yang lagi gue buat gitu. Itu juga agak sedikit ribet. Jadi gue nyari dulu idenya, habis itu gue buat memenya. Meme juga tergantung kan, kalau misal konsep video gue sama meme yang pengen gue buat itu nyambung tapi harus diedit dengan apa ya, dengan taraf yang lama gitu ya, terlalu kocak bahkan lama juga gitu jadinya. Terlalu jadi ya, di proses bagian buat memenya itu makanya gue selalu kagum sama penonton-penonton gue yang mereka kan kalau misalkan gue live streaming kan mereka juga nge-submit meme ya di Discord gue ya. Juga submit meme, sama itu keren meme. Itu gue selalu mengapresiasi orang-orang yang buat meme di situ gitu men. Soalnya gue ngerasain juga susah buat meme ya gitu. Jadi seneng aja gitu ngeliat orang-orang nge-share, abis itu ketawa bareng ya kan, itu seru sih. Kemarin itu ya klipnya naik lagi loh itu, naik lagi loh itu bang, tere 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 tere. Oh iya tuh, temen gue sih. Iya, pas timingnya pas banget sama. Ya, jadi jokes TikTok gitu. Iya jadi jokes TikTok, gila itu. Padahal itu kalau salah kan ini Bang Ray, terus Al, terus Lutfi juga kan ya. Iya, awalnya mereka berdua doang sebenarnya, cuman ya karena emang Haruno jadi yang ikut aja. Soalnya kan penonton gue sama Al sama Andika sebenarnya 11-12 tuh. Bener. Gak beda jauh sebenarnya. Sifatnya. pasti gue ikut, gue pasti ikut lah yang dibuat sama teman-teman gue. Gitu. Iya, benar. Yang penting jangan sampai ke taraf yang lebih ngeri aja sih. Iya, asal gitu, jangan melanggar standar komunitas YouTube. Iya, ada tuh video tuh yang dia buat jokes turu, tapi dia nge-shootnya kuburan aja.
udah itu udah over the line langsung gitu. Anjir. Oh shit. Iya, oh shit banget itu. Wah, akan terjadi ya, aduh. Way over the line, man. Kampur itu udah gak keren lagi. Tapi ntar bakal beban di Al dan Andikanya. Iya. Yeah. Kalau gue sih nggak masalah, gue ngeramein dong. Cuma ketawanya. Iya itu. Oke, kalau sekarang kan udah ngomongin konten nih, dan ngomongin konten tentu saja itu Meka juga masih pengen nanya soal konten gimana Meka. Iya. Nah kan di channel lu kan ada banyak ini kan konten trailer kocak ya, kita ngomongin soal trailer kocak ya. Temanya macam-macam nih. Salah satunya pasti ada anime sih. Nah karena ini channel Weebuverse ya, apa sih dari kayak semua trailer kocak yang lu bikin yang temanya anime itu, mana yang menurut lu yang paling terbaik yang pernah lu bikin atau lu edit? Termasuk yang paling banyak videonya sih trailer kocak kenapa gua gak suka Boruto. Oh iya, ada, gue ada kan? Ada. Gue ingat banget. Ada beberapa anime yang gue buat, tapi gue nggak pure gue buat terkocak animenya, tapi terkocak sesuatu terus ditambah animenya. Gue bisa kayak gitu. Gue selipin opini gue. Itu yang paling seru. Soalnya pertama gampang gue buatnya. Itu kan gue nggak harus riset segala macem. Gue nontonin kayak kalau misalnya terkocak sinetron, gue harus nontonin semua sinetronnya kan. Itu mabuk gitu. Tapi kalau misalnya Boruto, seenggaknya gue udah tahu nih. Gue tinggal lihat beberapa grup-grup yang ngediskus soal Boruto atau ngeliat tren soal Boruto kayak gimana. Gue udah tahu permasalahannya apa. Gue baca dengan POV gue sendiri. Gue udah tahu nih masalahnya, baru gue buat. Gue biasa kayak gitu. Jadi ntar gue bakal bisa buat trail kocak Boruto lagi, tapi dengan masalah yang berbeda. Nah. Dan itu seru menurut gue. Soalnya saya kalau misalnya trail kocak anime, itu sebenarnya udah pernah dibuat juga. Sama yang menginspirasikan gue buat trail kocak sebenarnya, cuman itu dipermasalahin. Makanya gue menghindari itu. Jadi jadi ya gue buat kayak gitu dan ramai juga kan viewsnya kan. Gue nggak nyangka itu gue buat video iseng sebenarnya itu. Gue lagi jenuh-jenuhnya tuh, gue anjing-anjingin baru tuh. Lagi ke meme, lagi meme banget. Anjir, apalagi sekarang ada yang nangis. Kalau misalkan gue lagi aktif trail kocak, itu trail kocak Boruto nangis pasti ada itu. Iya, Boruto nangis pasti ada sih anjir. Terus gue udah terlalu capek, gue kayak adalah bodoh amat aja udah. Jadi ya jadi ada semacam apa ya? Semacam pengalaman pribadi yang masuk ke sana gitu ya. Iya, betul. Opini lah, gue suka nge-share opini. Makanya itu kan gue bilang tuh, seru banget kalau misalkan bisa buat konten kayak Andri. Cuman balik lagi, gue gak bisa buat konten kayak gitu. Akhirnya gue coba buat konten yang emang bisa menyesuaikan sama trailer gue juga gitu. Jadi gue gak ngomongin tren, gue tetap nge-share opini juga. Gue buat rokok cek juga, tapi dengan cara yang lain, dengan cara yang berbeda kayak gitu. Oke, dan abis ini ada pertanyaan lanjutannya dari Yasui. Ini masih berhubungan soal peribuan ya, silakan Yas. Gak apa-apa, soalnya apa namanya itu Boruto emang easy target sih. mau dikatain kapan pun tetep Boruto itu berat di ini gak sih? Di seiyu gak sih? Iya, emang soalnya yang seiyunya Hinata sama seiyunya Himawari bukannya mahal ya itu ya? Mahal, super ya Naruto-nya itu udah mahal itu. Naruto-nya udah mahal ya? Oh. Iya. Ini One Piece aja udah pusing ini kalau misalnya Yamato entar iya kan ini, Yamato juga dulu. Mahal tuh dia yang meranin Yor juga kan, iya sih? Iya, betul. Aduh, Hayami Sayur, iya benar, Yor juga itu mah gila itu. Mudah-mudahan nggak ini sih, mudah-mudahan nggak turun di kualitas animasi sih. Iya, soalnya sebagus-bagus apapun seiyu, penonton pasti lebih ke ini sih, animasi sih. Animasi iya. Lagian juga kayak ini aja sih, kayak waktu yang seiyuin Kizaru, lu inget gak yang One Piece kalau nonton? Iya. Meninggal ya. Terus digantikan, itu kayak bener-bener nggak ada bedanya, main tuh keren banget dah seiyunya deh. Iya, tetap ini. Padahal sebenarnya seiyu bisa diganti. Iya. Cuman animasi enggak. Gue ingetnya sih kalau seiyunya Kizaru yang sekarang itu justru gara-gara dia pernah ngisi suara di Time Crisis dulu itu. Oh iya. Yeah. Oh. Gak tahu sih gue kalau itu. Nah, trivia. Cuma.
ya again Boruto itu easy target, jadi nggak apa nih, kita nggak bakal bersalah kalau kita ngatain Boruto kapanpun juga. Cuma ini terakhir nih ya, terakhir karena pas banget timingnya ini kita ngobrolin soal itu anime kan ya. Kemarin berapa hari yang baru udah waktu pendek sebelum AFK kerjaan IRL itu kan bang ya. Sempat nulis juga pengen bikin trailer buat Kobo gitu kan. Oh iya, heeh. Iya, so the question is video plesetannya Kobo when gitu, Bang. Wah, itu gua mancing sih sebenarnya, gua mancing Kobo sih. Kalau misalkan Kobo nge-reply, gua bakal bikin. Iya, cuma pasti. Sampai sekarang Kobo belum. Enggak apa-apa, Kobo basudara memang gitu. Soalnya gua takutnya ribet kalau misalkan izin ke HoloLife-nya kayak gitu. Kayaknya Leo Salmon Leo Salmonnya kayaknya nggak minta izin juga deh. Oh iya, Leo Salmonnya lah. Kayaknya emang dah. Dan kalau misalnya nggak minta izin juga takutnya gue bermasalah juga. Kan apalagi tuh komunitas HoloLife ya, VTuber ya itu. Komunitas galak sih. Galak ya betul penontonnya. Apalagi kalau misalnya gue sepatah dua kata gue ngomong sesuatu yang mereka nggak suka, takutnya tiba-tiba ngebase ya, segala macam. Mereka juga punya power kan, soalnya korporasi juga kan. Iya. Sedangkan gue meskipun 1 juta juga masih indie, masih sendiri. Jadi lebih baik gue nunggu Kobonya langsung nih. Kobo reply, gue langsung gas itu. Gue juga ada cerita ke penonton gue kok kayak gitu. Betul. Cuman balik lagi. Kayak inilah, kayak kocak dalang pelo tuh. Kocak dalang pelo itu, gue izinnya ke kreatornya. Tapi ternyata di strike gue sama manajemennya. Manajemennya yang ini. Oh. Iya, gue di strike sama manajemennya. Terus gue kaget kan, gue langsung chat si dalang pelonya tuh. Terus kayak, bro, ini gue di strike sama manajemen lu gimana nih? Terus akhirnya ya udah, dia ngurusin sama manajemennya kalau misalnya udah izin segala macem. Iya benar. Kira strike-nya dihilangin, nggak dihilangin sih, tetap aja di bawahnya gitu. Ada keterusan kecil. Ada, mana gue harus ngilangin juga. Cuman dia ngerasa bersalah gitu sama gue, jadi gue mikir kayak, ya udah nggak apa-apa, selalu santai. Kalau misalnya miss koma, di keren gue tuh tiba-tiba lu backslash gue gitu. Ternyata kagak, dia nggak tahu. Jadi ya udah. Ada komen nyelip lagi tuh, Mac. Soal hololan. Mana. Itu di bawah berharap job Kobo. Bentar, gue nggak lihat. Nggak perlu izin cek panduan. Ya ada guideline-nya sih. Ya. Oh, ada guideline. Udah ada guideline-nya di situsnya gitu. Bahasa Indo lagi singkat gue kalau nggak salah itu malah. Iya, makanya tadi gue bilang kayak Leo Salmonnya lah aja nggak minta izin. Soalnya kan kemarin tuh ada banyak kayak lomba remix gitu kan, itu nggak salah. Jadi kayak orang rame-rame bikin remix lagunya si Kobo tuh kan. Yang Mantra Hujan ya, iya yang Mantra Hujan itu emang iya. Makanya ada si ini, si Leo Salmonella. Ada Leo Salmonella ngeremix Mantra Hujan. Iya. Kalau Clippers gitu, Clippers HoloLife itu jatuhnya kayak gimana sih? Kok biasanya bebas-bebas aja mereka gitu kan, jadi kayak nggak di ini, nggak di start. Masalahnya kan gue pakai ini, gue pakai semua video ini. Oh, klipnya itu. Iya kan, kalau terlalu kocak kan benar-benar gue pakai videonya. Iya, bener gitu. Banget. Ntar gue lihat dah panduannya kayak gimana. Nice. Nah, udah itu udah incoming nanti itu. Jadi, tapi ya itu ya, apa namanya, sebenarnya kalau safest kan yang paling aman kalau udah video-video yang kayak gini atau parodi gitu, justru emang nanya kreatornya langsung kan, berarti ya. Kalau udah mendekati parodi gini kan justru, atau bahasan gitu. Terus satu lagi paling gini kan ya, yang pengen ditanyain tuh bang. Jadi kira-kira itu gue baru mau ngomong lebih susah dan lebih nyaman ngedit apa live streaming? Barusan tadi ditanya di chat juga. Menurut Bang Rey gimana? Wah, itu gimana ya? Dua-duanya ini sih punya kelebihan dan kekurangannya sih. Punya enak atau dan enggaknya gitu, men. Live streaming tuh enak, happy, bisa interaksi sama penonton. Yang enggak gua suka tuh dia enggak bisa gua jadwalin gitu. Dia enggak bisa gua tinggal pergi gitu kerjaannya. Jadi gua harus tetap ada, dan kalau misalnya gua enggak ngelakuin live streaming ya enggak akan ada duit yang dihasilkan gitu. Sementara ngonten gua bisa, sementara ngedit gua bisa bikin kontennya, gue bisa jadwalin,
Habis itu ketika gue ada urusan, gue tinggal rilisnya kapan, gue bisa cabut ya gitu. Iya benar. Cuman kalau misalnya mau benar-benar disaklek pilih, mending live streaming atau ngedit, gue lebih pilih untuk sekarang sih live streaming. Jadi gue kayak emang tertarik sama live streaming kan. Tapi gue nggak tahu, mungkin kedepannya gue jenuh juga live streaming, gue kira ngedit, nggak tahu. Soalnya ketika gue sering live streaming nih, sekarang-sekarang gue jadi pengen ngedit lagi gitu. Jadi mungkin polanya tuh bakalan berubah-ubah gitu setiap gue ngelakuin ya. Iya benar-benar kayak gitu. Such is life as content creator lah ya. Terus sambil baca panduan karya turunan nih. Panduan karya turunan udah dibaca lagi. Iya. Yeah. Udah incoming. Kemungkinan karya turunan digunakan oleh talent kami sebagai gambar. Oh. Iya, jadi kayak apa nih begitu kalau muncul nanti bisa di mereka kadang-kadang nge-fitur karya dari kita ke itu ke streamingnya mereka juga gitu kan. Modifikasi penambahan unsur kreativitas tidak dianggap. Oh. In a way itu juga jadi apa? Jadi panduan yang ini, panduan yang apa? Udah definitif sih buat dari mereka ya gitu juga. Nah kecuali nih, kecuali kalau tahu-tahu drama nggak tahu deh itu. Tapi di sisi lain juga terakhir banget, pakai banget nih bang. Kira-kira ada karya yang pengen atau ada yang lagi pengen dikerjain yang pengen di share buat teman-teman yang nonton di Weebuverse nggak dalam waktu dekat ini gitu? Live stream bentar lagi kayak, misalnya. Aduh, sorry banget nih Weavers, aduh. Gue pengen nge-share cuman enggak sih, itu enggak terlalu rame sih maksud gue. Ya, bukan aja. Hal yang gede, it's not a big thing. Jadi kayaknya belum ada. Yang gue buat apa ya? Ada enggak? Belum, gue lagi buat konten sampingan soalnya yang kayaknya enggak terlalu menarik buat dibahas kayak gitu. Nah. Jadi ya apa? Ya gitu ya sih paling. Anjirin. Berarti itu ya apa namanya? Live stream bentar lagi gitu. Live streaming lagi lah kita ntar. Oke deh. Wes. Gila, tahu-tahu gua udah mau nutup, tahu-tahu udah nyelip aja satu lagi nih. Nah, andaikan lagi pengen bikin konten sekarang, topiknya yang paling enak apaan tuh? Terlalu kocak atau konten live atau apa? Either live atau trailer kocak, pilih salah satu. Gak tau, gue kayak pengen buat TikTok deh. Oke, let's go. Gue bukan TikTok joget-joget ya. Iya, bukan pargo. Iya, bukan pargo. Gue lagi riset sebenarnya. Entah either itu gue nge-share konten live streaming gue dalam format yang berbeda atau segala macam. Cuma yang jelas kayaknya TikTok emang benar-benar nambah views sih kalau menurut gue. Iya, benar. Yo, kalau misalnya udah bisa di-convert tuh asik banget tuh TikTok. Iya gila, konversinya juga gede sih emang kalau TikTok. Iya, yeah, tergantung gimana kita nyesuaiin ini aja, penontonnya aja gitu men. Gua sebisa mungkin nyari kayak oh ini yang bisa dimasuk ke TikTok dan apa namanya, dan sesuai dan bisa dinaikin ke live juga. Iya. Yeah. Jaskin banget. Oke. Okay. Gak janji pargo ya guys. Pargo, gue buat tren lain. Anjrit. Oke. Okay. Tren suka bapak. Tunjukin risetnya bang nih, gue kasih tahu nih risetnya nih. Anjrit. Ada, gue udah buat risetnya men. Ya gimana? Gue buat riset TikTok nih, ntar. Nih, gue screen share kali ya. Ntar kalau gue screen share gue ini, gue tambah lagi nih berarti. Set. Ini gue masih ngeriset 12 ini doang nih. 12 poin doang nih. 12 poin itu. Oh, masih ada poin-poin gedenya lagi. Oke. Okay. Masih ada. Gue lagi riset sama penonton-penonton. Penonton. Biar berubah jadi cyborg dulu dah itu dah sebelum nanti juga bisa di Zoom itu. Oke. Okay. Iya. Panduan buat konten TikTok. harus good looking. Oh, deket tuh di support ATM, harus pakai iPhone, harus pakai hashtag FYP. Iya itu. Gue nomor satu udah gagal, jir. Ngasih aib pribadi dan keluarga. Nomor satu udah gagal. Ya itu nomor 7 ngasih aib pribadi dan keluarga lebih disarankan gitu loh. Gila, tapi
pede dulu lah. Iya, pede dulu lah gitulah ya. Atau ya, punya saudara Cindo gila. Saudara Cindo. Jelek banget. Guideline-nya aduh. Gila. Susah payah, Bro. Iya, mau bang makan belalang tapi itu udah basi sih, kalau mau bang makan belalang udah kayak setahun yang lalu itu. Oh iya, oh no. Gue baru taunya sekarang tuh kan TikTok berkembang, men. Iya, yang belalang pakai cabai banyak-banyak itu kan. Iya, lalu. Anjir. Nah, ya. Riset kemarin momen. Oke. Okay. Gue malah cabut BG. BG. Ya kameranya enggak turn on. Ade. Oke. Jadi itu dia tadi obrolan kita sama Bang Ray. Thank you banget udah mampir ke stream ini. Luar biasa banget. Ya kayak apa nih, kayak gini aja sebenarnya udah banyak banget yang dapat kita gali soal itu loh. Ngomongin soal kreator apa nih, kreator YouTube, konten YouTube, apalagi yang pengen dilihatin sama apa namanya, apa yang lagi pengen dilihat belum tentu berbanding sama apa yang pengen kita bikin gitu kan ya. Itu juga betul, betul banget. Thank you banget udah ngasih insight sebanyak itu loh. Dan yeah, juga thank you gila. Juga Nyasu sama Meka udah ngundang. Thank you. Gue jadi tahu panduan karya turunan Hololive nih. udah gua jadi tahu nih guideline Hololive. Oh jadi ada ya, geblek, keren banget lo. Iya, weh, langsung namanya acaranya disponsori oleh. But ngomong-ngomong, thank you juga buat teman-teman yang juga ikut nonton di sini sama teman-teman yang juga itu ya, juga mampir ke medsos kita. Dan jangan lupa juga follow juga Bang Ray di Raybot Trailer enggak sih? Utamanya itu di Rai Resto Poji aja. Oh, di Rai Resto Poji aja ya sekarang ya. Gitu ya. Justru jadi di channel Rai Resto Poji juga kalau yang buat streaming ya kan, dan juga di Remote Trail berkonten video gitu. Dan thank you juga kali buat teman-teman yang udah sekali lagi buat nge-follow kita di medsos, di Instagram, di YouTube, di Facebook, di Twitter. Oh my god, it's painful banget. Yeay, kacamata itu lagi deh, kacamata komeng. Yeay, kacamata pargoy. Iya, pargoy, paripi komeng. Paripi komeng. Iya kan judulnya ini, judul anime baru yang itu kan pakai kacamata pargoy juga tuh, si Zugeliangnya. Thank you juga buat teman-teman yang udah ini mendukung kita lewat Karya Karsa dan juga Patreon ya. Jadi bisa juga support kita Karya Karsa dan Patreon buat per keren seperti wallpaper font dan juga artwork keren lainnya juga buat di Weebuverse gitu. Jadi bisa sama itu di patreon.com/weebuverse maupun karyakarsa.com/weebuverse. Dan tentunya jangan lupa juga buat subscribe dan lonceng buat stream kita selanjutnya, jangan sampai dilewatkan. Mampir juga ke ini sekali lagi channel YouTube-nya Bang Ray juga di Ray Resto Pauzi maupun di Reboot Trailer. Dan untuk malam ini thank you banget udah seru-seruan bareng kita. Thank you juga buat ini, buat teman-teman yang juga udah ngasih pertanyaan-pertanyaan keren juga gitu kan ya. Thank you banget buat ngobrol bareng sama kita. Jadi di Weebuverse Live tanggal 2 Juni 2022 pas banget sehari sehabis libur gitu dengan gue Nyasu bersama dengan Meka juga dan bintang tamu kita minggu ini adalah siapa? Thank you banget, gue Ray dari Ray Buat Trailer. Yeah. Undur diri dulu, thank you for watching. Let's care, see you next week, bye bye. Bye bye. Oh gila, cepet banget. Rasanya cepet banget ya. Gila.